tong sampah. Ganggu aja sih lo. Lo itu gue bisa jadi sosok penyanyi terkenal deh. Jangan mimpi lo. Permisi. Eh, berisik! Kamu ngamen tuh jangan di sini. Ganggu orang istirahat aja. Sana ngamen di luar sana ya. Bikin pusing aja. Eh, Rizna, ajarin tuh ya anak kamu sopan santun. Ini gara-gara anak kamu ya, anak saya ini jadi dihukum sama gurunya tadi. Aduh ya Allah, kalau memang Ari salah, saya minta maaf banget ya Bu. Maaf ya. Maaf, maaf. Udah kayak gini aja kamu baru minta maaf. Kalau nggak ada, Ari bisa ketangkap sama orang terantip. Iya, makanya kamu hati-hati lain kali. Iya, Bang. Abang duluan ya. Iya, Bang. Eh, saya ini dulu, sini. Bang, ini saya, Bang. Eh, lu siapa suruh ngamen di kekuasaan gue, ha? Balikin, Bang. Enggak. Kasian, Bang, buat ibu saya, Bang. Enggak, ah. Cie, cie, cie. Artis baru. Baru pulang pentas, ya? Pentas apaan? Pentas di terminal. Masuk pentas di terminal. Ih, santai dong mukanya. Hei, artis terminal yang dibayar recehan. Dibayar recehan dong. Aduh, aduh. Astagfirullah. Ari. Astagfirullah. Ari. Abu. Ibu tadi ketemu sama Bu Mimin. Katanya kamu fitnah anaknya ya di sekolah, si Maman. Ari datang! Oh, salah! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak! Pak! Maman! Aduh, Pak! Apa Maman ini? Ini, Pak! Ya ampun, Pak! Ini, aduh, Pak! Aduh, Pak! Yolah, Bu. Ari nggak pernah fitnah teman. Tadi itu si Aman mau ngerjain Ari. Nggak taunya malah kenapa guru, makanya dia dihukum. Benar kamu? Iya, Bu. Benar. Eh, gue masih punya hak kan? Buat makan dan minum di rumah ini. Ambil. Ambil deh. Gue mau makan di sini, gue lapar. Cepat dah. Apa nih? Minum. Bisa kali ya. Apaan? Telur lagi. Maaf Pak, adanya cuma itu. Emang di pasar nggak jualan yang lain? Lauk yang lain, makanan yang nggak jual gitu? Hah? Telur lagi. Lo pikir maaf lo bisa gantiin telur sama jadi ikan cuek? Sama anak lele gitu begitu, ya bisa. Ah, kagak tau. Apa? Ayolah, gua fair, Pak. Stop. Ada yang tak pernah akan berubah pada tentumu dari waktu ke waktu. Ada yang tak pernah bisa terganti pada tak.
dari dulu, menjaga dari segala yang telah engkau lakukan. Oh, ibu. Alhamdulillah, lumayan juga hari ini. Beri kado buat ibu. Kira-kira apaan ya? Woi! Sini lo! Woi! Mau kemana lo? Jangan lari lo! Woi! Jangan lari lo! Mana tuh anak larinya ya? Jangan-jangan ke sono kali ya. Kamu kenapa, Ri? Tadi gua harus dikejar sama preman. Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Syukurlah. Yaudah keluar dulu dari situ. Ya udah. Bisa bang ya. Kamu jangan lupa sholat ya. Iya bang. Ya. Alhamdulillah beras sekarung. Mudah-mudahan ibu senang ya Allah. Eh Ari, bawa apaan tuh kamu? Beras bu. Beras? Iya. Dari mana kamu beras sebanyak itu? Ya belilah bu. Gak percaya saya kamu beli. Kamu kan gak punya uang. Pasti kamu maling ya? Belum bu, saya beli. Saya nggak bohong. Dasar, bapaknya pemabuk, anaknya tukang maling. Berisik! Berhenti, Ade! Eh. Berhenti! Bilangin nggak denger apa ya? Hah? Eh, panas nih kuping! Lo daripada nyanyi ya, mendingan lo kerja. Dapat duit, biar jadi guna lo jadi anak, hah? Pak, sebenarnya siapa yang gak guna? Aku atau bapak? Bapak yang bisa cuma mabuk-mabukan nyiksa ibu. Bapak jahat. Udah berani kamu ya, hah? Orang ngasem. Ya Allah, bapak. Apaan sih, bapak marah-marah? Lihat tuh anak kamu, hah? Udah belain ngelawan sama saya. Pasti kamu yang ngajarin kan? Sabar, Pak. Ari capek ngamen. Kecapean kali dia. Capek-capek. Orang tiduran dari tadi. Capek. Pak, Ari tuh seharian ngamen loh. Cari uang buat kita. Kalau bukan Ari siapa lagi yang bantu kita, Pak? Sampai-sampai beras Ari loh yang beli. Kurang apa sih, Pak? Udah ya. Berisik ya, banyak ngomong. 10, 40, 45, 50, 56. Alhamdulillah ya Allah, lumayan juga dapatnya. Baik banget sih Bang Charlie, udah mau minjemin gitarnya. Ri, bagi duit lo dong. Kamu uang, usaha dong. Hah? Eh, lu itu gue sosok ceramahin gue deh. Cepetan bagi duit lu. Eh, oh gitu. Lu gak mau bagi duitnya? Ya udah sini. Apa nih? Ntar lu. Ya udah sini cepetan. Nih.
amat. Ya ampun, ya udah kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Sini, cepet sini, sini, mana, mana. Makanya jadi orang jangan usil. Aduh, apa nih? Ibu! Aduh! Ibu! Aduh, ibu! Ibu! Aduh, bu! Mama, kenapa? Nangis begini, nak? Ini mana kotor banget lagi, kenapa sih? Ya, bu, tadi aku tuh ditendang. Ini juga didorong, bu. Sama siapa? Sama si Ari, bu. Ari? Main gembel itu? Ari! Keluar kamu, Ari! Ari! Ada apa? Hah? Eh, Bang Wardan, mana anak kamu tuh si Ari? Anak tiri. Iya, anak tiri kamu itu mana? Anak tiri kamu itu ya, udah bikin anak aku masuk ke got, tau gak sih? Tahu Pak, lihat nih, baju aku nih langsung jadi kotor. Kamu ajarin dong anak tiri kamu itu. Bilangin, jangan suka gangguin anak orang. Tahu. Dari mana? Hah? Dari mana? Terminal, Pak. Terminal? Iya. Gayanya kayak preman lo ya. Anak tahu diri. Kamu apa itu teman kamu? Ya, apa-apain, Pak. Ada orang penyusup! Eh! Ampun, Pak. Udah jagoan, kan? Mau ngerasain kamu? Hah? Mau ngerasain kamu tampar? Mau ngerasain kamu? Hah? Lu belain anak lo? Hah? Mau dibelain? Anaknya begini dibelain? Hah? Tuh, ambil tuh, ambil. Bapak, Bapak. Anaknya begitu dibela anak atau diri, udah bikin malu keluarga. Tiada duka yang abadi. Ya, nih sekalian nih buat malu ya. Nih, malu nih, pegang. Jangan pergi, Pak. Lepas, lepas. Jangan, Pak. Mau ngapain lagi saya di sini? Hah? Jangan pergi, Pak. Kamu tuh istri gak tau diri, tau. Saya udah muak sama kamu. Lepas. Lepas, lepas. Lepas. Waktu tak berhenti, tak sekarang bapak tiri kamu juga ninggalin kita. Sama siapa sekarang kita, Ari?